Rasulullah. Masya Allah, di tempat vaksin ini ada suara musik. Mereka lihat santri-santri kami menutup kupingnya agar mereka tidak mendengar suara musik ini. Hafidh, good looking, and they are not radical. Mereka bukan golongan radikal. Mereka bukan golongan ekstrem, dan mereka mampu bertransformasi menjadi cap radikal. Santri tutup telinga, paradoks toleransi beragama. Unggahan staf khusus Presiden Dias Hendro Priyono terkait video para santri tutup telinga saat mendengar musik jadi polemik. Komentar Dias dianggap tak sesuai dengan sikap pemerintah yang selama ini kerap menggaungkan toleransi umat beragama. Video itu diduga direkam saat para santri mengikuti program vaksinasi COVID-19. Namun belum jelas lokasi dan waktu kejadian tersebut. Begitu pula asal sekolah atau pesantren anak-anak itu. Namun video itu dibubuhi keterangan bahwa para santri sedang mengantre vaksinasi. Di tempat itu musik disetel. Di saat yang sama, santri-santri itu menutup kuping agar tidak mendengar suara musik. Tak hanya mengunggah, dia sempat memberikan keterangan pada video unggahannya yang sempat menuai polemik lantaran dinilai mengolok santri tersebut. Bahkan, dia menyandingkan dengan video lain yang memperlihatkan orang tengah menarik perut diiringi musik khas Arab. Sementara itu, kasihan, dari kecil sudah diberikan pendidikan yang salah. There's nothing wrong to have a bit of fun, tulis Dias mengomentari video di akun Instagram pribadinya. Maka dari itu, cap tersebut sangat keras sehingga Ustadz Kebanggaan Indonesia, Ustadz Adi Hidayat, angkat suara terkait hal tersebut bahwa I'm good looking, not radical. Hafidh, good looking, and they are not radical. Mereka bukan golongan radikal. Mereka bukan golongan ekstrem, dan mereka mampu bertransformasi menjadi pribadi hebat yang berkontribusi dalam membangun kehidupan di tempat yang mereka pijak. Jangan pernah lupa bahwa di antara mereka menyebar ke seantero bumi. Ada yang sampai kemudian ke wilayah Asia jauh, sampai ke timur, bahkan ke Nusantara, bahkan ada yang sampai ke Cina, ada yang sampai ke Afrika, ada yang sampai ke Eropa. Semua sejarah membuktikan setiap langkah dan tinggal mereka selalu memberikan kontribusi positif di tempat mereka hadir. Jangan lupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukankah saham terbesarnya adalah dari para ulama yang berjuang dengan rasa cintanya kepada negeri ini? Dan tahukah Anda, bukankah para ulama itu ahli Al-Quran? Bukankah mereka mendalami Al-Quran? Bukankah mereka mempraktikkan Al-Quran? Dan panggilan untuk mengorbankan nyawa, darah yang mengalir, kafan yang membalut jasad mereka di kemudian hari, sehingga dengan darah dan kafan itu menjadi merah putih. Tahukah Anda apa yang membuat mereka kemudian tergerak untuk melahirkan resolusi jihad untuk membantu memerdekakan bangsa ini dan cinta yang sangat dalam? Bukankah itu perintah Quran mereka? Bukankah itu perintah Quran mereka? Itu perintah Quran kami. Itu perintah Quran kami. Itu perintah Quran kami. Dan perintah Quran ketika sampai kepada jiwa, kita jaga, kita terjemahkan, itulah hafid. Kapan kemudian keadaan boleh berubah? Kapan kemudian ekstremisme mulai muncul? Kapan kemudian radikalisme mulai tampak dalam kehidupan? Yang paling mudah untuk diamati semua itu terjadi ternyata ketika nilai-nilai Al-Quran semakin ditinggalkan. Jika Anda membaca Quran dengan benar, tunjukkan kepada saya di titik mana Anda temukan kekerasan dalam Al-Quran, di titik mana Anda temukan bimbingan ekstremisme dalam Al-Quran, di titik mana Anda temukan keburukan dalam Al-Quran. Jangankan tindakan yang sangat kasar, untuk melihat yang tak baik saja tidak diperkenankan. Maka Anda bisa bayangkan, jika pejabat ini hafidh, dia akan mustahil melihat catatan-catatan yang salah.
melihat angka-angka yang keliru, untuk lihat proyek yang salah saja, tak mampu apalagi menggerakkan tanda tangannya untuk bisa menitikkan catatan jemarinya membuat sesuatu yang salah. Jemari orang yang sholat, telunjuk orang tahiyat, mustahil dipakai berbuat maksiat. Bukankah saat sholat itu Anda sedang meniti menjadi hafid? Bukankah Anda menghafal Al-Fatihah? Bukankah Anda menghafal beberapa surah dalam Al-Quran? Bukankah Anda menghafal beberapa doa yang Anda bacakan dalam sholat? Kalau Anda memang sholat, Anda menjadi hafid yang sesungguhnya, maka Anda akan menjadi pribadi mulia. Karena itulah ketika kita sholat, Allah memberikan statement, jika sholat Anda benar, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sungguh, sholat yang benar ditunaikan akan mencegah dari segala perbuatan buruk yang mungkin tampil dari pribadi seseorang. Apalagi itu menjadi ekstrim, bahkan radikal. Dari sini, jika nilai-nilai Al-Quran mulai ditinggalkan, nilai-nilai Al-Quran mulai pudar, mulai dijauhkan, maka musibah akan terjadi dan terasa tindakan-tindakan buruk ini dalam kehidupan kita. Seperti kegemilangan, nilai-nilai keislaman di Spanyol, di Baghdad, ya dimanapun, di tempat manapun Islam pernah berpijak. Sepanjang nilai-nilai akhlak yang diajarkan Al-Quran ditinggalkan, maka lawannya yang buruk-buruk pasti akan muncul. Islam mengajarkan kejujuran. Al-Quran membawa ayat-ayat tentang ajaran jujur. Ketika ditinggalkan, maka dusta, bohong itu muncul. Islam membawa ketawaduan. Al-Quran datang dengan ayat-ayat kerendah hatian. Banyak terdokumentasikan jika memang Anda hafid atau setidaknya qari, membaca dengan benar saja. Maka ajakan tawadhu Anda temukan, sifat rendah hati Anda dapatkan. Anda tak pernah baca Quran, Anda tidak menjadi hafiz, Anda belum bergerak hanya untuk sekedar baca saja, maka sulit ditemukan ajaran-ajaran itu. Yang terjadi jika menyimpang dari itu, lawannya muncul. Rendah hati lawannya sombong, jujur lawannya dusta, lembut lawannya keras. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini.